Assalamualaikum. Saya Syarah. Saya Yusri. Hari ni kita orang nak buat haul Ninso. Ninso. Ninso ni dia sama lebih kurang macam kedai Eco juga. Semua barang dia RM2.10. So, jom kita tengok apa yang kita orang beli kat Ninso. Baru-baru ni kita orang pergi Melaka. Kat Melaka ada cawangan Ninso, kita orang try survey Ninso. Sebab kat Seremban tak ada Ninso. Rasanya paling dekat pun dalam Negeri Sembilan pun dekat Gemas kan? Yeah. So, jom. Tak nak buruk. Dekat eh. So Ninso sama juga. Setiap barang RM2. 10 sen. RM2 10 sen. Sama juga macam kedai RM2. One eternity later. First item, pasu bunga panjang. So Ninso sama juga macam kedai RM2. Setiap barang RM2 10 sen. So kita nak try tanam pokok bunga lavender. Lepas tu next stationery. Ni pensel ni. Siapa tahu masa kecil-kecil dulu ni selalu lah kita beli ni kat sekolah. Bila habis ni yang atas ni kita tukar ni. Abang tak nak makan kan? Kita tunjuk. Ni pensel ni. Ni okay, ni kalau dah habis kita cabut kan ni. Kan tak ada kan? So kita masuk kat belakang ni. Ya, ya. Ting. Dia keluar yang baru. Oh. Oh, ah tu. So ada kat dalam ni ada banyak lah. So boleh tukar-tukar, tak payah sharp. Tak payah asah. Kat dalam ni ada 5. Lepas tu dia ada refill dia lagi. Ini pensel. Pensel. So ni RM2.10 berbaloi lah. Kan anak-anak nanti nak masuk sekolah kan tahun depan, bolehlah beli ni. Ni next item pen. Pen ni gel ink pen. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 RM2.10. Yang ni apa eh? Oh 0.5. Okay. Next. Nampak yang ni. Foto album. So, nampak dia ada banyak design lah, ada banyak bunga, ada banyak color dia. Tapi ni nampak macam menarik, so kita so dalam dia macam mana? Try tengok apa yang ada dalam dia. Macam buka ada kahwin. Kita tarik keluar. Oh, okey juga. Sebab dia ada pelayan-pelayan dia. So, boleh dah letak gambar dekat sini. So, untuk satu muka surat? Satu. Oh, satu muka surat satu. Dia depan dengan belakang lah. Okay. RM2.10 juga. Next, saya beli ni buku nota. Cantik kan, nampak macam modern macam tu. Dalam dia kosong. So macam kalau siapa yang suka buat planner, nak contoh-contoh, nak lukis-lukis, okey lah sesuai lah yang ni. Helaian ni pun boleh tahan jugalah. Banyak juga. Ni macam biasa untuk anak buah. So ni ada buku matematik. Satu lagi. Satu ni lagi. Anak buah ke untuk abang? Yang ni untuk untuk orang dewasa pun boleh juga. So ini word search lah.
So boring-boring tu boleh lah habiskan masa dekat buku ni. Dia ada banyak juga. Macam yang ni level berapa ni? Dekat belakang ni dia ada banyak. Ada 10 buku. So kalau dah habis yang ni boleh tukar yang lain pula lah. Ada 10 lagi apa orang panggil? Level ke? Bukan level. Edisi. So next. Stocking Ninso. Cantik kan? Nampak macam mahal. Ni RM2.10. Ni pun sama RM2.10. Balik. Seterusnya kita ada Baby Wipe. Ninso juga. Ninso punya brand Baby Wipe. Baby wipe ni kalau beli senang, kalau nak kemas rumah macam ada habuk dekat meja ke apa ke, meja makan ke, lepas-lepas makan minyak-minyak tu, ambil je baby wipe ni, lap-lap-lap-lap buang. So ada 80 helai lah untuk RM2.10. So, berbaloi lah. Berbaloi juga yang ni. RM2.10 sahaja. Lepas tu jumpa pula ubat gigi. Rasanya ubat gigi ni terbalik. Ubat gigi ni dekat Indonesia ramai pakai kot. Ni, Pepsodent ni. Pepsodent ni. Apa beli? Pepsodent. Pepsodent. So dia ada 3 jenis rasanya, tapi saya ambil yang ni lah. Yang ni untuk apa nama dia? Protection anti-caries. Anti-caries. So next item beli ni air care vanilla. Kita try jap. Ni dia ada ni ada macam kunci dia. Tak nampak. Ni kunci. So nak pakai kita buka lah. Tapi dia punya spray tu macam tak berapa smooth lah. Dia macam terlampau berair. Tapi not bad lah RM2.10 kan. Alright, yang sekarang ni makanan pula dekat Ninso. So Ninso dengan kedai RM2, dia ada cheese ring tapi lain brand kot. Selalu yang kita makan yang kecil-kecil tu super ring, tapi yang ni cheese ring. Satu pack ni RM2.10. Dia tak ada kecil-kecil rasanya kot. Dalam dia terus satu pack ni terus penuh. Tapi okey lah, compact. Tak adalah macam kalau kita beli kat kedai kadang-kadang tu kan, bekas je besar. Angin je. Benda tu bawah ni je. Tak berbaloi kan. Tapi yang ni okey lah. Ni tak ada cok halal. Next, butter cookies RM2.10 juga. Besar ni. Last kali ni pun ada halal. Tropicana Twister. Yang ni RM2.10. Kalau macam air kotak lain tu, macam kalau chrysanthemum ke apa tu, RM3.10. Kalau yang macam premium-premium sikit ni, dua lah. So memang makanan dia different lah dengan kedai RM2. So, kedai Eco. Boleh try survey Ninso lah. Ada banyak lagi jenis berlainan brand daripada Eco kedai RM2. Itu je haul kita untuk hari ini. So kalau suka video macam ni, jangan lupa like, komen dan subscribe. Jangan lupa turn on button yang bell tu juga tau. So bila kita orang buat video tu akan keluar notification. Okay. Bye-bye. Jumpa lagi. Bye.